Ya, selamat sore sahabat ternak. Kali ini sore ini saya akan memberikan pakan untuk endok-endok saya yang usianya seminggu lebih. Ini baru usia kurang lebih 8 hari, sudah lemu-lemu, gemuk-gemuk. Pakan yang kita berikan hanya por saja, por ayam biasa. Lihat, sangat lapar merinya karena belum dikasih makan telat. Biasanya jam 3, ini jam 4 sore. Oke, kita sajikan dulu, siapkan purnya. Kira-kira satu piring ya, kita masukkan. Sangat lahap-lahap sekali, sangat lapar. Itu menandakan endok-endok kita sangat sehat. Kemudian kita jangan lupa untuk menggantikan air minumnya setiap sore. Ganti dengan yang baru supaya bersih, terjaga kualitasnya. Kandang seperti ini sangat dianjurkan untuk memelihara endok usia 1-2 mingguan. Pakai kawat jaring bawahnya supaya kotorannya langsung jatuh, jadi tidak ada yang nempel. Tempatnya bersih, meri pun sehat dan gemuk-gemuk cepat besar. Oke, kita lihat. Kemudian kita akan memberikan pakan entok-entok kita yang usianya 1 bulan. Ini adalah pakannya menggunakan ampas tempe dicampur dengan bekatul halus. Yang bekatul halus ya, supaya entok-entoknya tidak seret. Kita aduk dulu ampas tempe yang kita berikan sama bekatul supaya rata. Aduk terus sampai rata. Lihat itu, endok-endoknya sudah menunggu kelaparan. Ini adalah makanan favorit endok-endok usia 1 bulan ke atas karena proteinnya sangat tinggi, karbohidratnya ada, bikin cepat gemuk-gemuk, bikin cepat gede. Usia baru 1 bulan sudah segini gedenya. Tidak lupa kita campurkan sedikit por saja biar lebih lahap, biar proteinnya tambah banyak. Kita lihat, kita pindahkan dulu ke wadah yang sudah disiapkan, taruh semuanya, kemudian kita kasih por atasnya sedikit saja. Lihat respon para entok-entoknya itu sangat lapar. Kita memberi pakan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore, tapi tetap saja lapar. Lihat ini porsinya, di sini jumlahnya 20 ekor yang 30 hari. Sangat lahap, sangat disukai oleh entok, yaitu ampas tempe. Ampas tempe bisa didapatkan di para pengrajin tempe, minta saja ampasnya gratis. Lihat, entok-entoknya sangat lahap, sangat sehat, bergerak. Kita ganti air minumnya juga supaya terjaga kualitasnya. Sekian dari saya, semoga video ini bisa menambah
wawasan Anda mengenai peternakan entok. Terima kasih. Salam peternak entok.